Bagaimana hajar ke atas suami atau isteri? Nak hajar siapa? Dia so isu suami isteri ni dalam Al-Quran Allah sebut, wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kalau kamu nak pulau isteri kamu, pulaulah daripada tidur sekatil dengan mereka. Bukan lari keluar rumah, tum, tutup pintu, start kereta menyakak, langgar pagar. Tak. Tu salah, bukan tinggalkan. Hanya tinggalkan tempat tidur dia je, pi tidur berasingan. Tu ya. Tu wahjuruhun nafil madaji. Pasal apa nak kena buat benda ni? Sebab ada benda-benda nusyuz, pendahakaan yang dia buat ke atas suami. Cakap tu ya. Suami pulau isteri. Ah, isteri tak boleh pulau suami. Tuan-tuan dan puan sekalian, atas pendakan, isteri dia, isteri ni satu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada dia. Dia hanya bertanggungjawab untuk suami dia sahaja. Jaga suami dia betul-betul, taat pada suami dia, balasan dia syurga. Suami ni, dia tanggungjawab dia banyak. Tanggungjawab dia adalah mendidik, tanggungjawab dia adalah memberikan nafkah untuk ahli keluarga dia. Tuan-tuan, kalau dihitung tanggungjawab dan peranan, suami tu lagi banyak. Cuma hari ini dalam situasi tertentu dia berubah. Disebabkan wanita pun perempuan pun dia bekerja. Sebenarnya bekerja bagi wanita itu bukan adalah peranan besar dia dalam agama, tak? Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak? Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia taat kepada tuntutan suami dia. Itu paling besar sekali. Dia kerja, dia pergi beli ikan kat kedai ke apa semua, dia belanja duit dia apa semua, bagi suami dia, bagi nafkah kat suami dia. Itu sebenarnya bukan tanggungjawab dia. Dia tak bagi pun dia tak salah. Dan di dalam Islam pun suami tak berhak ambil wang isteri. Boleh ke dia ambil? Dia tak berhak. Tak berhak. Suami kena bagi. Kok mana pun tanggungjawab suami. Tapi apabila tuan-tuan timbul macam gerakan-gerakan feminisme ni, akan memperjuangkan hak-hak wanita ni, kita terlupa sebenarnya nak bincang perspektif agama, peranan dan tanggungjawab sebenar seorang wanita, dan juga peranan dan tanggungjawab sebenar seorang suami, isteri dan suami. Bila terlupa bincang benda ni, tanggungjawab sebenar, kita banyak bincang tanggungjawab yang bukan tanggungjawab sebenar pun, dan bukan tanggungjawab pun. Ia satu value add ni. Satu nilai tambah aja dalam kehidupan. Dia nak bekerja, dia nak pergi bersukan, dia nak pergi berjoging, dia nak pergi ni, dia nak keluar, dia nak ni, nak komunikasi. So, tu satu benda nilai tambah aja sebenarnya. Peranan utama dia adalah hubungan dengan suami dia. Peranan suami, jaga keselamatan isteri, jaga kehormatan isteri dia, didik isteri dia, didik anak-anak dia. Tuan-tuan, tu peranan suami. Cari nafkah sepenuhnya untuk keluarga dia. Dan jaga juga mak bapak dia, nafkah mereka. Oh, peranan suami ni tuan-tuan besar. Cuma bila timbul sikap-sikap suami yang tak bertanggungjawab, maka muncullah gerakan-gerakan hak wanita kononnya. Feminism. Pasal apa? Pasal ada suami tak bertanggungjawab. Suami isat dadah. Isat dadah apa semua, dok pukul bini, katok bini dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Saya ada banyak lah cerita-cerita, kisah-kisah orang main jumpa pasal masalah rumah tangga, masalah suami dia. Suami tapi jenis tak suka kat perempuan. Jenis problem ni. Kahwin tapi tak suka kat perempuan. Dia ada orang lain, lelaki dia suka. Jadi hal-hal yang seperti ini masalah.